Okey. Assalamualaikum. Secara konsep ni sebenarnya telah saya tulis dalam buku ni kan, bagaimana sebenarnya pemakanan untuk pesakit GERD dan ada masalah gastrik, termasuk juga masalah anxiety sebab dia ada kaitan ya dengan satu keadaan dipanggil sebagai leaky gut syndrome. Untuk pemakanan tu yang kita kena amalkan sebenarnya mengelakkan, first kita kena buat mengelakkan makanan-makanan yang menyebabkan keadaan leaky gut syndrome tu bertambah teruk, iaitu elakkan gula, elakkan gluten, elakkan trans fat dan elakkan juga makanan ternusu ataupun susu atau dairy product lah. Okay. Selepas tu kita gantikan makanan-makanan tadi, kita gantikan gula dengan makanan yang lebih sihat. Contohnya stevia, kita boleh gunakan madu macam ni, madu pun boleh kan. Kita boleh gantikan juga dengan gula Melaka asli, itu konsep dia lah. Dan kita gantikan makanan yang bergluten dengan makanan tanpa gluten seperti nasi, beras, pulut, tepung kanji dan sebagainya, itu yang tak ada gluten. Lepas tu kita gantikan trans fat dengan healthy fat seperti minyak kelapa dara, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, termasuk juga ialah butter, minyak sapi dan juga lemak haiwan. Okay. Lepas tu kita gantikan apa nama dari susu dengan susu yang tanpa casein seperti susu almond ataupun santan kelapa, itu coconut milk lah. Lepas tu kita ambil makanan-makanan untuk memulihkan usus, iaitu sayur-sayuran, banyak makan sayuran, banyak makan buah-buahan, ambil minyak sihat. Minyak sihat yang kita cadangkan ialah mengambil minyak kelapa dara, minyak zaitun, minyak kusut merah, habatus sauda, minyak ikan, minyak saca inci. Ini antara yang kita boleh amalkan. Seterusnya, mengambil beberapa suplemen untuk membantu pemulihan seperti multivitamin, vitamin C, magnesium, omega 3, vitamin E, vitamin D, kurkumin, even halia, itu pun boleh diamalkan juga untuk orang yang ada masalah GERD dan anxiety. Dan yang terakhir sekali sebenarnya yang perlu diambil orang yang ada masalah GERD dan anxiety adalah makanan-makanan yang tinggi dengan probiotics, iaitu makanan yang diperam seperti belacan, budu, cencaluk, tempoyak, tempe, dan juga boleh ambil suplemen-suplemen probiotics seperti teh kombucha, kita boleh ambil kefir, juga mengamalkan suplemen-suplemen yang dijual di pasaran yang ada probiotics. Itu secara konsep mudahnya untuk memulihkan. Nak tahu detail kena baca buku ni ataupun boleh tonton video saya dekat YouTube secara percuma sahaja kan. Cari situ Dr. Norman Norawi tentang anxiety dan GERD dan pemakanan, insyaAllah boleh mendengar dengan lebih mendalam mengenai menyelesaikan masalah GERD dan anxiety, insyaAllah. Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan.